Halo sahabat dahsyat, sekarang saya sudah berada di tempat yang sangat mewah ini. Kebetulan teman saya juga hidupnya sangat mewah sekali. Aduh, sampai turun tanah, nginjek tanah aja ada upacaranya. Kira-kira ngapain ya? Saya juga gak ngerti, tapi kita tanya-tanya aja ya. Halo, apa kabar? Halo ibu. Ayu. Ini apa, ceritain dong. Ibu kan hari ini kayaknya Jawa banget gitu ya. Jadi kalau keluarga saya emang kalau ada adat pengen aja bu dibikin. Nah itu dia lagi cerita pengalaman dia pakai kebaya yang bahasanya adalah ribet. Jadi ini turun tanahnya Akila atau tidak Siten. Simbol gitu, perlambang bu kalau ntar anak mau belajar jalan tuh diupacarain dulu gitu. Ya udah sahabat dahsyat, nanti kita lihat ya bagaimana upacara tindak apa? Tedak Siten Eke. Amin Eke. Bukan susah banget sih. Sekarang saya sedang berada di lokasinya Tedak Siten atau AKA Turun Tanah, anaknya Ayu Dewi dan juga suaminya. Nah, sekarang di sini kita pengen nanya-nanya sama Mbak Mita, kalau misalkan upacara ini emang spesifik adat Jawa atau Jawa Tengah kah, atau Jawa Timur atau Jawa Barat, apa memang secara ritual Jawa aja gitu? Tadi sih sempat dijelaskan juga kalau yang banyak sebenarnya dalam Jawa itu yang banyak sekali upacara itu kan dari Jawa Tengah. Memang ini sih spesifiknya Jawa Tengah, tapi secara umum Jawa pada umumnya melaksanakan. Oke, baiklah, kalau gitu saya juga bisa pakai. Oke sahabat dahsyat, nah sekarang ini kita mau ngobrol-ngobrol sama mamanya Ayu Dewi dan juga si yang punya acara ternyata hari ini, Akila. Ngobrol dong Akila, tadi gimana perasaannya? Gimana tante perasaannya hari ini akhirnya Akila juga melakukan prosesi tindak sinten atau bisa dikatakan turun tanah? Alhamdulillah, sebetulnya kalau di adat kita itu turun tanah 7 bulan. Tapi waktu 7 bulan itu rupanya pertama Ayu sibuk sekali. Terus kedua pas 7 bulan itu Akila belum duduknya itu belum begitu tegak. Ya. Jadi kalau syaratnya itu, kan harus bisa harus duduk tegak. Ya. Jadi makanya ini begitu ini Ayu ada waktu terus Akila juga duduknya udah tegak. Kita buat acara ini. Ini dia adalah orang yang menjadi ratu sehari yang mungkin tidak kesempatan untuk melakukan sanggul seperti ini di malam pernikahannya. Gimana ceritain dong tadi udah melakukan prosesi ini? Oke, minta ceritain ibu. Ibu nonton kan tadi? Nonton. Ibu udah dikasih tahu kan? Udah. Cuma saya keringetan jadi agak kurang dengar. Ya Allah. Harapannya insya Allah ya dengan adanya adat-adat tadi kan, adat itu kan sebenarnya peraturan yang dibungkus dengan kebudayaan. Jadi insya Allah Akila tuh menjadi anak yang sayang atau cinta adat dan penuh norma, penuh moral, sopan santun. Karena kan anak sekarang suka sama orang tua juga udah mulai apa ya, kikis gitu kehormatan, cara menghargai orang tua. Sebentar, saya pengen ini, boleh nggak kalau misalkan Bapak melakukan prosesi ini biar hidupnya lebih baik gitu ke depannya Pak? Ibu bercermin dulu deh. Kita sama-sama aja gimana? Makasih lo udah datang. Sama-sama, saya udah siapin kado. Iya. Tapi di sana, di asisten saya. Ada lagi beli dulu kado. Tadi saya sama Denny Cagur mau kesini. Dari dahsyat, iya saya lagi beli dulu. Saya mah jujur, pas mau datang baru beli. Ya buat ibunya kan? Ini ya, buat anaknya lah. Ibunya mah gak usah. Akila hafalin ya muka ini ya. Terus jangan deket-deket sama yang kayak gini ntar gede. Ya udah sahabat dahsyat, thank you banget ya udah ngikutin Ibu Ayu yang spektakuler ini. Tendak Siten AKA Turun Tanah. Asik nih, tanahnya aja nih diambil dari Amerika. Ya udah kalau gitu sahabat dahsyat, sampai ketemu. Dadah, thank you. Assalamualaikum.